Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan kembali bersama kami memaknai tentang arti mukjizat. Dan mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri para nabi untuk membuktikan bahwa dirinya adalah nabi atau rasul Allah dalam menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran, yaitu untuk membuktikan kebenaran atas ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para nabi untuk mempercayai dan mengimani. Kata mukjizat itu sendiri dari kata al-az yang artinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, dengan istilah syar'i, mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya sebagai bukti status kenabiannya. Dan mukjizat dari kata bahasa Arab ajaza yang berarti melemahkan atau menjadi tidak mampu. Artinya, bisa dikatakan secara umum mukjizat itu sendiri suatu kejadian ajaib yang sukar dijangka oleh kemampuan akal pikiran manusia. Mukjizat adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT secara langsung kepada orang yang terpilih. Dan orang yang terpilih itu adalah orang yang mendapatkan keistimewaan seperti para nabi dan para rasul. Dan di mana letak perbedaan mukjizat dan sihir? Perbedaan sihir adalah yang bisa dipelajari terlebih dahulu sehingga mampu untuk menandingi atau menyaingi. Sedangkan mukjizat tidak dapat dipelajari karena datangnya langsung murni dari Allah SWT sehingga tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Seperti mukjizat Nabi Musa, tongkatnya dapat menjadi ular yang bisa dan dapat memakan ular-ular kecil milik pensihir-pensihir Raja Fir'aun. Sama halnya dengan Mauna, adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang biasa. Hal ini berbeda dengan mukjizat. Mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang datangnya langsung dari Allah SWT. Begitu juga dengan karoma, di mana karoma diberikan kepada seseorang yang memiliki derajat yang alim sebagai kemuliaan seseorang yang diberikan langsung dari Allah SWT dan biasanya diberikan kepada para wali-wali Allah yang sangat dicintai. Seperti yang bisa kita ketahui karoma dari kealimannya Habib Soleh Tanggul yang terkenal memiliki banyak karoma, diantaranya mampu menyingkirkan wabah penyakit yang mematikan di zaman itu. Dan masyarakat setempat menamainya penyakit wabah Madebluk. Siapapun yang terkena wabah penyakit ini pasti meninggal dunia. Dan juga dapat mengobati orang yang lumpuh dan tidak bisa berjalan. Dan banyak para alim yang lainnya yang memiliki karoma tersebut. Kembali pada pengertian mukjizat. Mukjizat adalah untuk mengokohkan dan membuktikan kepada para nabi dan rasulnya untuk menguatkan seruan dan dakwahnya sebagai para nabi dan rasul Allah kepada umatnya mereka masing-masing dalam menyampaikan ajaran-ajaran tentang kebenaran. Dan mukjizat itu sendiri datangnya dan berasal dari Allah SWT merupakan kejadian yang luar biasa, kejadian yang tidak dapat dipikir secara nalar dengan akal pikiran manusia. Dan mukjizat terjadi secara tiba-tiba dan banyak dikisahkan dan diriwayatkan di dalam Al-Quran tentang mukjizat yang diberikan kepada para nabi-nabi terdahulu. Seperti pertama mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa di mana laut dapat terbelah menjadi dua yang telah diriwayatkan di dalam Al-Qur'an.
Quran Surat Asy-Syura ayat 63 yang berbunyi, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dengan mukjizat Nabi Musa ini, akhirnya laut dapat terbelah menjadi dua. Dan Nabi Musa beserta pengikutnya segera meneruskan perjalanan dan menyelamatkan pada dirinya. Kedua, mukjizat Nabi Ayub, di mana air dapat menyembuhkan dari penyakitnya, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Sa'ad ayat 42 yang berbunyi, Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dengan diperintahkan menghentakkan kakinya, maka keluarlah mata air yang sejuk, maka digunakan untuk mandi dan minum. Dengan kekuasaan Allah, sedikit demi sedikit penyakit dari Nabi Ayub menjadi sembuh. Ketiga, mukjizat Nabi Yunus yang telah ditelan ikan paus, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi, dan ingatlah kisah Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ketika Nabi Yunus ditelan ikan di dalam perut dan tidak sedikit pun memiliki kekuatan, dalam keadaan gelap Nabi Yunus untuk menyerukan dan berdoa kepada Allah SWT. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salam doanya terkabul, maka Allah memberikan mukjizat, dan saat itu juga dimuntahkan dan keluar dari permukaan air. Dan masih banyak contoh-contoh mukjizat lainnya yang diberikan kepada para nabi-nabi terdahulu, dan termasuk mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur sebagai wahyu Allah. Sebagaimana kita ketahui, kitab suci Al-Quran ini menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Bahkan Allah SWT menjamin akan kesuciannya dan menjaga sampai akhir zaman, di mana kitab Al-Quran bisa menjadi petunjuk serta pedoman hidup bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahkan bagi mereka ada pahala yang besar. Mukjizat Al-Quran adalah sesuatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang dapat menjelaskan kepada orang-orang menuju ke jalan yang lurus dan benar. Dan banyak mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW lainnya, di antaranya terjadi pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad SAW baru berusia 4 tahun. Beliau sedang asik bermain bersama teman-temannya. Tiba-tiba ada malaikat Jibril menghampiri Muhammad ketika itu masih kecil dan memegang tangannya,
Setelah itu Nabi Muhammad pingsan dan dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian dibuka pakaian Nabi Muhammad dan dibuka dadanya. Malaikat Jibril mengeluarkan segumpal darah dari hatinya dan dicucinya dalam bejana emas yang berisi air zam-zam. Setelah itu ia mengembalikan segumpal darah tersebut ke dalam tubuh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa terjadinya Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan dibawa pergi menuju Ka'bah. Lalu di sana Jibril memerintahkan untuk melakukan tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan setelah selesai, di hadapan Nabi Muhammad SAW sudah ada dipersiapkan buruk. Buruk merupakan kendaraan yang digunakan Nabi Muhammad SAW menuju Masjid Al-Aqsa. Di sana beliau masuk ke dalam masjid. Dan betapa terkejutnya Nabi Muhammad SAW karena melihat para nabi dan rasul lainnya berkumpul, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu malaikat Jibril kembali mengajak Nabi Muhammad menuju ke 7 lapis langit dan menerima perintah sholat 5 waktu. Dan masih banyak mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW lainnya tentang kejadian dan peristiwa yang wajib kita imani dan kita yakini sebagai perwujudan keimanan kita kepada Allah SWT. Termasuk mukjizat-mukjizat para nabi-nabi terdahulu melalui firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan informasi singkat ini dapat menambah pengetahuan dan dapat bisa memotivasi pada diri kita untuk tetap selalu istiqomah di jalan yang benar dan selalu lebih bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah bisa bersama di video ini. Dan jangan lupa beri komentar, saling berbagi tentang kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.